Suatu hari Nabi ketemu Bilal. "Ya Bilal." "Naam ya Rasulullah." "Ana sami'tu Qur'ani 'alika fil jannah." "Aku mendengar suara terompamu di surga." Nabi Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj, Nabi melihat surga. Nabi mendengar suara terompa Bilal, suara sandal Bilal di surga. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabatku rahimakumullah, anak-anakku, para santri yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita harus selalu beradab kepada Allah. Beradab ketika kita berwudu, beradab ketika kita bersuci, karena kita diciptakan untuk supaya selalu suci. Setan kotor, makanya jangan bersama setan. Setan najis, karena setan tidak pernah mandi wajib, tidak pernah wudu. Makanya orang yang tidak pernah berwudu, tidak pernah mandi wajib, ditemani oleh setan. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang yang suci, bersih, karena selalu berwudu, selalu mandi wajib. Suci dan bersih satu kesatuan. Hendaklah seorang hamba selalu menjaga kebersihan, juga selalu menjaga kesucian. Bersih dari yang nampak-nampak, bersih dari kotoran, bersih dari sampah, bersih dari yang bau busuk, itu bersih. Suci dari hal yang tidak nampak. Sebuah pakaian mungkin bersih tapi tidak suci, tapi najis, karena seringkali najis tidak nampak. Seorang hamba harus melakukan dua-duanya. Dia harus bersih, juga dia harus suci. Itulah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup sehari-hari kita belajar menjaga dua-duanya ini. Karena sang hamba yang selalu bersih dan selalu suci, maka dia akan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi ketemu Bilal. Bilal, seorang sahabat bernama Bilal, sang muazzin yang selalu azan di zaman Nabi. Bilal dulunya budak, budaknya Umayyah bin Khalaf. Jadi majikannya Bilal itu adalah Umayyah bin Khalaf. Bilal disiksa waktu masuk Islam, dibantai, diletakkan batu, dibaringkan di atas padang pasir. Waktu itu masih di bawah majikan Umayyah bin Khalaf. Umayyah kafir ketika itu. Maka dia menyiksa Bilal. Bilal sabar dalam menjaga imannya sekalipun disiksa. Bilal mengatakan ahad, ahadun ahad, untuk menunjukkan tauhid. Bilal tidak bergeming, Bilal tidak terpengaruh. Itulah kekuatan iman Bilal. Datang Abu Bakar Siddiq membeli Bilal. Setelah dibeli, dimerdekakan. Maka Bilal merdeka. Bilal hamba Allah. Bilal seorang sahabat yang luar biasa. Suatu hari Nabi ketemu Bilal. "Ya Bilal." "Naam ya Rasulullah." "Ana sami'tu Qur'ani 'alika fil jannah." "Aku mendengar suara terompamu di surga." Nabi Isra Mi'raj. Begitu Isra Mi'raj, Nabi melihat surga. Nabi mendengar suara terompa Bilal, suara sandal Bilal
di surga. Madza fa'alta ya Bilal? Apa yang kamu kerjakan? Faqala Bilal, Bilal berkata, ana daiman ala wudu. Aku selalu menjaga wudu. Setiap batal, aku wudu lagi. Dan setiap selesai wudu, aku sholat 2 rakaat wudu. Masya Allah, luar biasa. Inilah dia yang membuat Bilal masuk surga. Masya Allah, sandalnya saja masuk surga, apalagi Bilal. Sahabatku rahimakumullah, dari mana? Karena selalu bersuci. Karena selalu bersuci. Jagalah kesucian diri. Suci dari hadas besar, suci dari hadas kecil, dan suci dari penyakit-penyakit hati, suci dari riya, suci dari kesombongan, merasa pintar, merasa hebat, merasa nilai paling tinggi. Bantu teman-teman kamu yang lemah. Jangan sok suci. Bersihkan dirimu dari penyakit-penyakit hati. Ayo kita bersama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu punya kelebihan, bantu temanmu yang lemah. Kalau kamu dimudahkan menghafal Quran, bantu temanmu supaya bisa menghafal Quran. Sucikan hatimu dari niat-niat yang tidak baik. Jadikan hamba Allah, jadikan dirimu hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman subhanallah, di antara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah adab masuk masjid. Masjid adalah merupakan tempat ibadah yang sangat agung. Tempat sholat kita itulah masjid. Sekalipun di situ kita tidur. Dulu banyak para sahabat tidur di masjid. Seperti kamu sekarang karena belum punya masjid, jadi sekarang kamu tidur di tempat sholat. Disitulah masjid kita, disitulah tempat ibadah kita. Ya sudah, ini dia masjid. Masjid dari kata sajadah, yaitu tempat bersujud. Di masjid itu tempat ibadah. Tempat yang paling suci di muka bumi adalah masjid. Makanya jagalah kesucian masjid, jagalah kebersihan masjid, jagalah kerapian masjid. Perbanyak doa di masjid. Makanya kita belum selesai nih membaca doa yang diajarkan Imam Ghazali. Doa-doa begitu banyak sekali. Kita sudah membahas kemarin sebagian doa, sekarang kita akan lanjutkan. Ya, coba baca, lihat bukunya. Allahumma wa ma qasru anhu ra'yi wa dha'ufa anhu amali. Ya Allah, wa ma qasru anhu ra'yi. Ya Allah, jika ada pendapatku yang lemah, cara berfikirku yang kurang baik, bantu aku ya Allah. Qasurah artinya lemah, berkurang. Qasurah, qasir dari kata qasir. Ra'yi, pendapatku, berfikirku. Allahumma wa ma qasru anhu ra'yi. Ya Allah, jika pendapatku lemah, cara berfikirku kurang. Wa da'ufa anhu amali. Da'ufa artinya lemah. Amali artinya amalku. Ya Allah, jika pendapatku kurang, kurang lengkap, kurang baik, jika amalku lemah, tidak berdaya, banyak amalku yang kurang sempurna ya Allah. Wa lam tablughu niyyati. Dan aku belum mencapai cita-citaku. Niyah artinya umniyah. Niyatun di sini niat artinya cita-cita. Wa lam tablughu niyyati. Ya Allah, lam tablugh artinya belum mencapai. Hu kepadanya. Niyyati cita-citaku, niatku. Min khairin wa'attahu ahadan min ibadika. Min khairin berupa kebaikan. Wa'attahu yang kau janjikan kepada seseorang, ahadan min ibadika, dari hambamu, dari makhlukmu. Au khairin anta mu'tihi. Khairin kebaikan, mu'tihi engkau memberikannya, mu'tihi memberikannya. Ahadan seseorang, min khalkika, dari hambamu. Fa inni raghibun ilaika. Raghibun ilaika artinya aku sedang menuju kepadamu.
sesungguhnya aku tetap akan menuju kepadamu. Wa as'alukahu ya Rabbal Alamin, dan aku akan terus mengharapkannya. As'alukah artinya minta. Raghibun ilaikah menuju. As'alukah artinya minta. Ya Rabbal Alamin, wahai pemilik alam semesta. Jadi di sini, selama kita di masjid, kita minta kepada Allah, ya Allah, jika pikiranku lemah, kuatkan. Jika amalku sedikit, banyakkan. Jika aku belum mencapai cita-citaku dari kebaikan yang kau janjikan kepada hambamu, yang kau beri kepada hambamu, tolong ya Allah, aku minta kepadamu agar aku bisa kau sampaikan. Aku tetap menuju kepadamu ya Allah. Allahumma inni raghibun ilaik. Aku menuju kepadamu ya Allah. Jadi hati kita jangan terputus dari Allah. Kalau minta kepada Allah, minta kebaikan. Jika lemah amalku, tolong kuatkan ya Allah. Jika pikiranku lemah, tolong kuatkan, luaskan cara berfikirku ya Allah. Jika cara berfikirku sempit, luaskan ya Allah. Jika amalku sedikit, tolong ya Allah perbanyak ya Allah. Bikin aku senang ya Allah beramal soleh. Aku sedang menuju kepadamu ya Allah. Aku sedang di pondok pesantren ya Allah karena aku ingin menjadi orang baik ya Allah. Aku sedang menghafal Quran ya Allah karena aku ingin jadi hambamu ya Allah. Jika hafalanku lemah, kuatkan ya Allah. Jika ilmuku sedikit, perbanyaklah ya Allah. Ya Rabb, engkau pemilik langit dan bumi, engkau pemilik alam semesta. As'alukahu ya Rabbal Alamin. Begitulah teman-teman rahimakumullah, cara kita memohon kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, Habib Amir sekarang sedang di proses pembangunan masjid yang sampai di lokasi. Nah, ini bagian basement. Ini bagian basementnya. Nanti lantai duanya langsung ke pelataran masjidnya. Nah, ini membutuhkan, karena ini diperkirakan memuat sampai 4.000 santri, 4.000 jemaah. Jadi insyaallah cukup besar biayanya. Sahabat-sahabat, teruskan berinfak, berbagi untuk pembangunan masjid Fath Al-Hakim di pesantren Fadr Tafsir. Dan mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu infakkan, sedekahkan, wakafkan, Allah akan ganti 700 kali lipat seperti yang Allah janjikan. Man bana masjidan faqad bana batan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, maka dia telah membangun rumah di surga. Semua